bikin musala bisa ketemu gak ya sama Tuan Mus? Kaget ya? Kaget. Udah, kalian tenang aja. Semuanya sudah rebes. Alias beres. Bentar. Beres gimana nih? Rumah kalian sudah balik ke tuan kalian. Seneng banget si Aladin itu. Itulah yang kalian mau, bukan? Alhamdulillah. Asik, Bang Mus. Kita nggak jadi punya majikan siapa-apa. Di musala, kita berdua mengucapkan banyak terima kasih karena udah mengembalikan bos kita dan juga rumah kita dari tangan si Leho. Sama-sama. Dadah, Jin Gentong. Gak usah disebutin Gentong, ntar dimarah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gue juga cabut, capek juga. Dadah. Ting. Aduh, nenek. Masa mama takut sama sapu? Jangan ikut-ikutan takut dong. Lakukan sesuatu. Keluarkan ilmu. Hah? Jangan kabur lu. Sekarang gua keluarin mantra pamungkas gue. Rasa ini sapu gue. Ada apa? Yes. Akhirnya dia jatuh juga. Awas lu, Ahab. Aduh, ya Allah. Ibu gak apa-apa kan, Bu? Gak apa-apa. Beraninya ngedorong ibunya Sauda. Ibunya Sauda. Ibu Sauda. Kurang asem, nih. Nenek, emak-emak. Belum pernah ngerasain kayak beginian kali ya. Siap. Biasanya kan lu yang ngegain. Kenapa jadi gue juga ikut-ikutan ke bawah-bawah? Siap! Kemana nih sasarannya? Satu! Dua! Tiga! Makanya jangan macem-macem sama gue, Mustafa. Udah, yuk cabut ya. Aduh, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Hah? Kenapa, Al? Lu sakit ya? Enggak, cuman tadi keseleo aja dikit, ya kan, Al? Kok bisa keseleo? Orangnya Bang Latu, Kak. Bang Lahap? Bang Lahap kesini? Ya ampun, mau ngapain coba? Udah gak apa-apa, dia udah pergi. Tapi kan lama-lama bikin kesel juga tuh orang. Makanya sih tuh. Bener-bener harus kasih pelajaran lagi tuh Bang Lahap. Mungkin Bang Mus. Penuh opo. Tolongin ibu Aladin dong, biar kesel yang cepet sembuh. Aduh, kenapa begitu? Aduh. Assalamualaikum. Biar Medina aja ya yang buka. Bentar ya. Waalaikumsalam. Bentar ya, saya ambil uang dulu. Neng, kita nih tukang pijit, kesasar, Neng. Oh, jadi tukang pijit. Bukan, tukang tambal ban. Gak ngeliat nih, Neng, tuh, kan? Wah, kebetulan banget dong. Ibu saya lagi keseleo tuh di dalam.
Itu mah urusan kita, serahin aja soal mijit memijitnya. Patah tulang, sarang urat, wasir, setruk, asam urat, saraf kecentit. Insya Allah, Neng. Sembuh? Nggak juga sih, sakit parah. Waduh. Ini yuk, masuk-masuk. Iya, siapa ngaruh itu di sini? Sembarangan aja nih. Badung nih kodoknya nih. Bah, itu di belakang, Bang. Udah, Bang. Di sini. Siapa? Ini tuh tukang pijit, Bu, yang nyasar. Aku suruh aja mijit itu. Maaf ya, Bu, ya. Kami bercanda. Begitu, Bu. Di sini orangnya. Begitu, Bu. Bu lagi simak, ya. Boleh langsung kita pijit memijit, Bu? Iya, iya, boleh. Aduh, udah gak nane, Bu. Ibu siap-siap, Ibu, ya. Boleh, Bu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Shot! Shot! Ngomong-ngomong, Kak, kaki Ibu kayaknya nggak sakit lagi nih. Ah, yang bener. Coba ya, Ibu jalan, titah-titah. Titah-titah, Ibu anak soang. Titah-titah, Ibu anak soang. Ayo. Alhamdulillah. Iya, bener. Nggak sakit lagi loh. Alhamdulillah. Ini kan baru kayaknya. Jalan deh, pasti coba, enak. Titah-titah, ayo Ibu jalan. Titah-titah. Makasih ya, Bang Jin, Bang Bus. Sama-sama, Tuan Bos. Apa sih yang enggak buat Tuan Bos? Kita pamit dulu, Tuan Bos. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duitnya kumpul. Ya? Yeah? Cendolnya satu ya. Oh iya. Yeah. Mau bikin es cendol ya, Bu ya? Iya, Ibu. 10.000, Bu. Makasih ya. Makasih ya, Bu. Iya. Yeah. Sekarang gua tahu gua mesti ngapain. Buat ngambil lampu ajaib itu. Udah waktu pulang sekolah dia masih main aja. Abu! Hah? Bu! Abu! Abu! Hah? Bos, tunggu ya, Aidul. Aco! Ya. Ya ampun. Kenapa muka lu ditempel-tempel begitu? Hah? Ember bocor aja tempel-tempel. Hah? Ember bocor. Sorry ya. Muka ganteng kayak Justin Bieber begini dibilang ember bocor. Kenapa itu muka? Ah? Tadi kan si Manis Abu bawa ke sekolah. Nah, Abu ajak main. Nah, tiba-tiba si Manis dilempar ke muka Abu sama si Aladin. Bohong tuh Aladin. Wah, nyolot ya Aladin ya. Hah? Bohongnya. Bukan Aladin yang ngelakuin begitu. Dia bohong tuh. Hah? Yang mana yang benar nih? Tapi si Abunya sendiri yang ngambil kucing itu, betul kan, Minsir? Eh, Aladin, lu jangan kurang ajar ya. Beraninya sama Abu aja lu. Enak aja nyalain Tuan Bos. Yang begini nih perlu bantu kerjain. Jadi iya nih lumayan. Ya, operator. Si Abu, kayak paling rombengnya. Iya, sir, berisik ya. Sekalian aja pakai speaker. Ya. Oi, akhirnya, Jay. Aduh, nyak. Nih. Ngapain ngomong begitu? Malu-maluin aja. Nyak sama anak sama aja sifatnya ya. Iya, kan ada peribahasa. Gua jatuh gak jauh dari pohonnya. Betul tuh, apa kata Yasmin, Sur? Udah, pulang yuk, pulang! Udah, pergi! Ini senyum kesukaan aneh!